Tak payah nak masuk campur dalam urusan aku. Hei, Mak Yan dah tunggu kita kat dewan makan dah. Hanya duduk berbasai dengan dia pula dah. Sabarlah, Niti. Aku tengah nak rekrut orang baru ni. Mana tahu dia boleh join tim kita. Lagipun, kau nampak macam anak orang kaya. Cuba kau bagi tahu aku. Sebelum masuk sini, kau buat apa? Jual dadah? Ataupun perempuan simpanan? Eh, Hani dah banyak kek hantar tak? Sudahlah.